Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta Antipi Lovers, dimanapun kalian berada, yang tentunya balik lagi ya guys bareng Cemimin yang akan memberikan bocoran trailer dari sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, yang dimana kali ini sepertinya semakin menarik dan juga menegangkan ya guys. Terlihat di episode sebelumnya bahwa Abimana telah memaafkan Radit, namun terjadi penolakan terhadap Kinanti ya guys, karena hatinya Kinan masih belum bisa menerima Radit sepenuhnya dikarenakan Radit sudah keterlaluan terhadap Kinan dan juga Abimana, sehingga saat ini juga Kinan masih belum bisa menerima semuanya. Namun guys, di adegan kali ini terlihat bahwa Radit pun nantinya akan mengenalkan Dinda kepada keluarga Sudirja ketika Dinda menjenguk si Radit di rumah sakit ya guys. Dan di sini tentu saja keluarga Sudirja pun menerima kedatangan Dinda dengan penuh kebahagiaan, sehingga nantinya Abimana pun tidak akan pernah berpikir jika Radit nanti akan menggoda si Kinanti lagi ya guys. Dan tentunya keluarga Sudirja nantinya akan menyetujui dan akan mensegerakan pernikahan Radit dan juga si Dinda tersebut. Namun tentunya guys, terjadi kehebohan yang amat mendalam ketika Reno yang mencoba menemui Kevin ya guys. Di sini pun si Reno mencoba untuk mengatakan kepada Kevin bahwa harus secepatnya menjauhi orang tuanya, dikarenakan mereka tidak pantas ya guys. Namun tetap saja si ular kadut mah sudah nggak peduli lagi dengan apa yang dikatakan keluarga Sudirja maupun dengan Reno ya guys. Bahkan dia akan tetap menjalin hubungannya bersama dengan si Kevin tersebut, dan kemudian nantinya mereka berdua akan bekerja sama bersama dengan si ular kadut untuk mendapatkan harta dari keluarga Sudirja. Nah guys, kemungkinan besar nanti itu akan terjadi huru-hara baru yang disebabkan oleh si ular kadut Anitol dan juga si Kevin, yang dimana mereka pun akhirnya sudah tidak bisa terpisahkan, terutama dengan si Kevin yang memang bertujuan untuk masuk ke dalam keluarga Sudirja agar hidupnya enak ya guys. Dan tentunya keluarga Sudirja pun tidak akan bisa melarang si Anitol lagi bersama dengan Kevin, karena memang mereka berdua tidak ingin dipisahkan. Dengan secara terpaksa akhirnya keluarga Sudirja pun akan menerimanya. Nah guys, di sini terlihat nantinya ada musuh baru untuk keluarga Sudirja, yaitu si Kevin ya guys. Ketika Dharma atau Radit sudah berubah, lagi-lagi muncul kejahatan baru yang tak lain adalah persekongkolan antara sepasang kekasih atau sepasang ular kobra ya guys, yang tentunya nanti si Radit akan sebisa mungkin melindungi Kinanti, terutama Radit sudah menjadi bagian dari keluarga Sudirja, sehingga mereka berdua akan menjadi perisai dan juga pelindung Kinanti, terutama untuk keluarga Sudirja. Namun guys, tentunya Radit masih belum mengungkapkan siapa si Anita sebenarnya di hadapan keluarga Sudirja ya guys, dikarenakan masih belum cukup waktu untuk membuka semuanya. Namun jika si Anitol atau si ular kadut ini mengusik kehidupannya si Radit, tentunya Radit tidak akan segan-segan untuk membongkar siapa si Anita yang sebenarnya ya guys. Dan mudah-mudahan saja ya guys, kejahatan si Anita ini akan secepatnya terbongkar, karena masih tak satu pun kejahatannya yang terungkap, walaupun sedikit demi sedikit si Anita sudah mendapatkan karmanya. Nah guys, apakah menurut pendapat kalian si Radit akan membongkar semuanya atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar yang telah disediakan.